every time you're by my side, my blood rushes through my veins, and my geeky face blush so silly, yeah, oh yeah. And I want to make you mine. Oh baby, I'll take it to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh, oh, oh. Girl, your smile and your charm lingers always on my mind. I'll say you're the only one that I've waited for. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. And I want you to be mine. And I want you to be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh baby, I'll take you to the sky. Forever you and I, you and I, you and I. And we'll be together till we die. Our love will last forever and forever. You'll be mine, you'll be mine. Oh, oh, oh. You'll be mine. Jeffrey Pines, I pretended I could read.
as the truth. Seems our hearts have fused solid like the gold your sister brought. And how am I lucky enough to say, baby, isn't it crazy? Some stupid shit you
Sometimes when I'm with you, I just get that feeling inside. Sometimes when I see you, I can take you out of my mind. Every day from the sun rising up till the night falls, give my all just for you, 'cause you're all I'm dreaming of. Nothing else I need you to do. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I know you are the one inside. Every kiss, every talk makes my heart feel so fine. I'm in heaven. I'm in heaven. Every day from the sun rising up till the night falls, keep my heart just for you, 'cause you're all I'm dreaming of. Nothing else I need you to do. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside. Every kiss, every touch makes my heart feel so fine. I'm in heaven. Come over, baby, just lay here with me. You know that I'll be the first thing you see, 'cause you're the reason I breathe easily, easily. You should know by now that I feel so good somehow inside. Ever since day one, I knew you were the one inside. Every touch makes my heart feel so fine. Every kiss, every touch makes my heart feel so fine. I'm in heaven. In heaven. I'm in heaven. I'm in heaven, baby. I'm in heaven. I'm in heaven. I'm in heaven, 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 baby. Oh, I'm in heaven. I'm in heaven. I will hold on
just because you and I are better than forever. Nothing can stop us, and I won't let you fall. I won't let you go. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. No matter where you are, no matter where you are, I'll be there. We can be the generation who learns how to love. Mistakes and empty promises will never be enough to tear apart these giant hearts that beat inside us now. Let's conquer the percentages and rise above the crowd. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Sabtu 21 Agustus 2021. Kita bersama-sama hadir untuk menyaksikan dan menjadi saksi dari perjanjian nikah yang spesial hari ini. Dari kedua mempelai yaitu Yefta Pardede dari anak Bapak Ibu Pardede Hannibal bersama Ibu Tati Nurliati. Bersama dengan Christine Dwi Aryani dari Bapak Ibu Abner Bambang Rianto bersama Ibu Veronica Titi Siswiati. Saya mengundang Bapak Ibu para jemaat yang hadir hari ini bersama teman-teman yang ada di rumah lewat YouTube. Kita akan menyambut bersama-sama yang di gedung, di hall bisa bangkit berdiri bersama-sama dan kita menyambut Yefta Pardede bersama dengan Christine Dwi Aryani. Boleh kali kasih aplaus bersama-sama Bapak Ibu, kehadiran mereka mempelai berdua luar biasa. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you. Puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, karena hari ini saja kalau bukan Tuhan, maka tidak akan ada hari ini. Kita bersyukur hari ini, kita menjadi saksi buat Yefta bersama dengan Kristi. Sebelum kita mulai acara demi acara, saya minta Bapak Pendeta Muda Yonatan Suprapto untuk memanjatkan dalam doa pembukaan buat kita semuanya, dipersilahkan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada kesempatan pagi yang indah ini, di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan, ada dua insan, baik Milka Christine dan Yefta Pardede, menghadap altar Tuhan. Mohon peneguhan serta pemberkatan nikah pagi ini. Kiranya Allah berkenan dan Allah pimpin dari awal, pertengahan sampai bungkasannya. Pada kesempatan ini kami menyerahkan dalam tangan-Mu, dari awal sampai akhir, Tuhan beserta kami. Di dalam dan demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Penetua dan diaken, terima kasih bisa mendampingi untuk menyambut mempelai berdua bersama dengan keluarga besar dari Jakarta semuanya ya. Senang sekali bertemu hari ini Yefta, Christine. Ya. Jangan tegang, nanti kalau tegang
janji nikahnya bisa lupa. Wow, luar biasa. Kita harus memberikan apresiasi kepada mereka berdua karena di tengah-tengah yang enggak gampang untuk mengadakan prosesi seperti ini, tetapi mereka tetap berkomitmen. Saya bertanya kepada mereka waktu yang lalu, Yefta, Christine, mau mundur atau enggak? Masih ingat mungkin waktu itu kalau enggak salah bersama dengan video call ada Pak Bambang dan Bu Titi juga. Gimana nih situasinya kayak begini? Ada beberapa pasang yang harus mundur karena tidak memungkinkan di tengah-tengah PSBB seperti ini. Tapi mereka berdua, enggak kok, kami tetap maju. Wow, luar biasa ya. Memang enggak gampang sekali lagi di tengah-tengah pandemi, sangat susah, ketegangan selalu ada di mana-mana. Di hamin satu mungkin minggu-minggu akhir harus ganti A, B, C dan planning. Aduh gak boleh, harus dikurangi, harus begini-begini. Tapi Anda hari ini bisa hadir dan ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan saja ya, Yefta sama Christine. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini saya kasih judul mempelai yang tangguh dan bertumbuh. Mempelai yang tangguh dan bertumbuh. Nah, kenapa tema ini muncul, tiba-tiba ada di benak saya itu tema kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus yang lalu, tentang tangguh dan bertumbuh. Oh, Tuhan ajar banyak hal, beberapa prinsip-prinsip firman Allah yang membekali bahwa keluarga itu sesuatu yang memang harus tangguh di dalamnya suami istri, karena memang gak gampang hidup dalam keluarga. Dan juga keluarga, orang-orangnya harus bertumbuh di dalamnya juga. Gak boleh stuck di satu tempat tentunya. Nah, poin yang pertama kita mau belajar adalah keluarga yang tangguh. Keluarga yang tangguh. Nah, kalau kita belajar tentang keluarga, satu-satunya kitab yang gamblang bicara tentang keluarga, itu ada di Efesus 5. Efesus 5, Yefta sama Christine. Bicara tentang kasih Kristus yang menjadi dasar kehidupan suami dan istri. Suami sebagai mempelai pria diibaratkan Kristus Yesus. Dan wanita sebagai ibaratnya jemaat, demikianlah mereka dipersatukan. Bahkan di dalam Efesus dikatakan rahasia ini sangat besar sekali. Yaitu antara Kristus dan jemaat. Nah demikianlah rahasia yang besar itu di tengah-tengah suami dan istri. Nah menarik sekali karena setelah Efesus pasal yang kelima, kemudian muncul Efesus pasal yang keenam. Nah Efesus 6 itu bicara tentang pertempuran rohani, peperangan rohani. Di mana setiap orang-orang yang maju berperang harus berperlengkapan senjata rohani. Ada pedang roh, ada ketopong, baju zirah, ada ikat pinggang, ada kasut, dan ada perisai juga di sana. Artinya bahwa setelah kita bicara tentang keluarga di pasal 5, Paulus membawa sebetulnya kepada dimensi pertempuran yang sebetulnya. Waktu masa pacaran masih enak-enak semua mungkin ya. Tai ayam katanya rasanya coklat, enak banget ya. Karena ada cinta. Kalau enggak ada cinta mungkin kebalik ya, coklat rasanya tai ayam. Karena kebalik, karena ada cinta itu. Nah, persoalannya ini Anda bukan sekedar pacaran lagi. Anda memasuki kehidupan kenyataan, realitas kehidupan. Di mana Anda enggak bisa pisah satu dengan yang lain dan Anda harus berjuang bersama-sama menghadapi. Enggak bisa lari dari kenyataan. Itu sama seperti naik roller coaster. Begitu Anda naik roller coaster, kemudian seal belt ditangkap, lalu Anda duduk dengan tenang, dan begitu jalan, gak bisa berhenti. Betul gak? Mau diputer, mau di apa dibolak-balik di atas, Anda gak bisa berhenti. Anda gak bisa ngomong, stop, stop, aku mau di sini. Ya ampun, kepalanya baru di bawah, minta di stop, gak bisa. Anda harus menyelesaikan sampai akhir. Nah seperti itulah keluarga, mau muntah-muntah ya ditahan, ya ditelan lagi atau dibuang. Sampai akhirnya ya sampai akhir, seperti janji nikah ini nanti. So artinya kita harus menjadi keluarga yang tangguh.
suami yang tangguh, istri yang tangguh. Tuhan rindu kita menjadi partner yang bekerja sama, berjuang bersama-sama, mencapai kemenangan bersama-sama. Kalau saya ingat, pertempuran mereka itu biasanya memakai pedang yang pendek. Itu zamannya Romawi, Yefta. Jadi kalau bertempur, satu menghadap sana dan satu menghadap kebalikannya. Untuk apa? Saling menolong satu dengan yang lain. Itu accountability partnership. Hidup bersama, saling menolong, mengingatkan, dan bekerja bersama-sama. Anda dicipta bukan untuk saling malah gempur-gempuran, enggak. Tapi saling menolong untuk apa? Merebut kemenangan bersama. Saya percaya menjadi sama itu susah. Menyatukan kepala, nilai, value, culture, beda banget gitu ya. Satu Batak, satu Jawa, ya. Solo lagi, bakso, ya. Batak, Solo, kan betul ya. Nah, bukan sesuatu yang gampang memang. Tetapi bekerjalah bersama. Walaupun mungkin kita enggak sama, enggak apa-apa. Memang enggak sama. DISC-nya beda, karakternya beda, tapi cobalah untuk bisa bekerja sama. Nah, Efesus 6 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaknya akhirnya kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kuat kuasanya. Artinya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus. Tuhan udah kasih tahu itu. Kekuatan kita ada dalam Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Diterjemahkan itu ayat sesuatu yang lebih dalam lagi. Draw your strength, ambil kekuatanmu darinya. Dan engkau akan diberdayakan lewat persatuanmu dengannya. Jadi waktu kita bersatu dengan Tuhan, kita diberdayakan, kita menjadi pribadi yang maksimal pada akhirnya nanti. Saya mencoba untuk menggali lagi kata tangguh. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan tangguh itu sukar dikalahkan. Kuat, handal, kuat sekali tentang pendirian. Tabah, tahan menderita, kukuh. Nah itulah yang namanya tangguh. Kami berdoa ada keluarga besar yang datang hari ini. Dan teman-teman saudara-saudara semua, Yefta dan Christine. Kita berdoa Anda tahan banting dalam keadaan apapun juga. Saya suka gambar ini. Biarlah Anda tetap mekar, tetap tegar di masa sukar, tapi Anda tetap mekar terus di dalam Tuhan. Gak mungkin Pak Yotam di situasi kayak begini tetap kuat, tapi bersama dengan Tuhan, kesatuan kita dengan Tuhan memberdayakan kita semuanya. Sehingga apa yang mustahil tidak menjadi mustahil buat kita. Yefta, Kristin dengar, Allah kita, Tuhan yang spesial, memproduks, menghasilkan hal-hal yang hebat yang kita punya, itu Tuhan kita. Kesatuan dengan pribadinya membuat kita bisa mengeluarkan yang terbaik. Tetap tegar di tengah-tengah apapun. Saya terinspirasi gambar ini. Pohon ini terjatuh memang. Pohon ini terjatuh, terjungkal sampai akarnya keluar. Tapi pohon ini menolak untuk mati. Hingga akhirnya ia justru menumbuhkan 4 pohon. Wow. Jangan pernah ada kata menyerah sebelum semuanya berakhir. Pernikahanmu jangan sampai ngomong kata, ini penting ya, cerai. Enggak boleh. Enggak boleh sampai keluar itu dari mulut Anda. Jangan menyerah dengan keadaan apapun. Siapa tahu kondisi Anda tidak menyerah. Keputusan Anda menolak untuk mati. Menumbuhkan pohon-pohon yang begitu banyak, yang begitu hebat. Kedua, keluarga yang bertumbuh. Bertumbuh itu memang susah. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, pasti kita akan bertumbuh. Nah, menarik sekali. Pada saat keluarga pertama diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Tuhan menciptakan Taman Eden dan menaruh Adam dan Hawa di sana.
perintah Tuhan kepada manusia pertama adalah usahakanlah dan peliharalah taman ini. Tuhan kasih bukan taman buatannya tukang kebun, enggak. Dia kasih Eden yang dibuatnya sendiri, dipercayakan kepada Adam dan Hawa. Amazing, ini luar biasa sekali. So artinya Tuhan kita ngasih kepada Anda berdua bukan sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang the great itu apa ya, ciptaannya sendiri, buatannya sendiri dikasih. Saya masih ingat pemain-pemain musik zamannya Daud itu kalau main musik, Yefta sama Christine, mereka diminta untuk membuat alat musiknya sendiri dan itu dipakai untuk menyembah Tuhan dan nyanyi. Enggak pakai buatannya yang lain. Karena Tuhan sangat suka dengan keoriginalan apa yang dia beri. Nah, pada saat Adam dan Hawa ada di sana, ini perintahnya untuk mengusahakan dan memelihara. Aneh kan? Eden tuh kurang apa? Saya membayangkan begini loh. Berarti nih, apa yang Tuhan kasih, Tuhan minta kita mengembangkannya untuk jauh lebih baik. Tuhan ngasih bukan yang sempurna, kasih sempurna, taman yang sempurna, yang hebat. Enggak, dia sisakan space untuk Anda boleh meng-create hak kebebasan Anda untuk memaksimalkan lebih lagi dan lebih lagi. Yefta dapat Christine, Christine dapat Yefta. Kalau apa yang Tuhan kasih, kita pelihara, kita maksimalkan sungguh-sungguh, keluar jauh lebih baik daripada sekarang ini. Doa saya buat Yefta sama Christine, 10 tahun nanti kalau Tuhan izinkan kita ketemu, Tuhan Yesus belum datang, Anda lebih dari hari ini. Amin ya. Kenapa? Anda saling mengasah, saling mengasuh, memelihara, saling menajamkan, Anda bisa tumbuh. Tumbuh itu harus apa ya, mau membutuhkan asupan, dipelihara dan dimaksimalkan. Tuhan memberikan ruang kepada kita untuk kita mengembangkan satu dengan yang lain. Nah, cara yang terbaik untuk memelihara sesuatu yang Tuhan kasih adalah dengan mengembangkannya dan mengusahakannya. Gak ada yang lain. Gak ada namanya kamus rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput kita. Gak ada. Kenapa? Karena rumput tetangga dipelihara dengan baik. Nah kalau rumput kita pelihara dengan baik. Jangan-jangan rumput kita jauh lebih baik daripada rumputnya tetangga-tetangga kita yang lain. Betul gak? Kita gak boleh iri. Oh sana hijau. Ya hijau karena dipelihara. Nah so artinya bahwa kita perlu memanage, mengembangkan dan mengusahakan. Apa yang tidak kita manage, maka kita akan kehilangan akan apa yang tidak kita bisa kelola. Saya ulangi. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Anda tidak bisa mengelola pekerjaan, Anda akan kehilangan. Tidak bisa mengelola waktu, that's lost time. Anda tidak bisa mengelola dengan bijak berkat-berkat Tuhan, maka itu pun akan hilang dari semuanya. Doa saya, tetaplah menjadi keluarga yang tangguh dan keluarga yang terus bertumbuh, mau belajar saling menajamkan, mengeluarkan yang terbaik. Christine, keluarkan yang terbaik dari yang Yefta punya. Yefta keluarkan Christine yang Christine punya yang masih terpendam sekian banyaknya potensi. Dan saya percaya begitu menikah, tiba-tiba akan keluar begitu hebat. Hal-hal yang baru dan spektakuler. Selamat menjadi keluarga yang tangguh dan bertumbuh. Saya tidak akan panjangkan khotbah ini, direkam pasti di YouTube. Anda bisa dengarkan ulang, dengarkan dan merenungkan kembali. Sehingga Anda mendapatkan kunci-kunci yang Tuhan mau. Baik, saya minta sekarang mempelai, kedua mempelai bisa bangkit berdiri bersama-sama.
Saya akan bacakan merit principle sebelum saya menanyakan kepada Yefta dan Kristin beberapa pertanyaan. Efesus 5, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan daripada tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cacat cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, serupa itu tetapi mereka menjadi jemaat yang kudus. Demikian juga suami harus mengasihi agape kepada istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu, ini penting buat Bapak Ibu yang hadir hari ini, khususnya keluarga. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Hari ini, mereka akan saya tanya kesediaan mereka menikah. Dan setelah itu mereka akan berjanji. Dan setelah berjanji, mendeklarasikan hari ini ada keluarga lahir baru ya, di Indonesia. Yaitu keluarga Yefta dan Kristin. Ada negara baru. Kalau mereka negara baru, maka kita orang tua gak boleh masuk sembarangan nih. Betul gak? Harus ada pasportnya. Harus ada visanya kadang-kadang. Izinkan mereka dewasa. Karena Tuhan selalu akan menyertai mereka. Puji Tuhan. Baik, saya akan bertanya kepada mempelai pria. Apakah engkau, Yefta Pardede, bersedia mengambil Kristin Dwi Aryani, wanita yang berdiri di sampingmu, menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat. Bagaimana jawabmu? Saya bersedia. Saya bersedia. Puji Tuhan. Apakah engkau berjanji untuk setia sampai akhir seperti Kristus kepada jemaat? Dalam semua musim kehidupan, suka, duka, kekurangan, kelimpahan, apa saja yang terjadi di dalam perjalanan hidupmu nanti. Dan tidak pernah mengucapkan kata cerai. Sampai kapan maut memisahkan kalian berdua. Bagaimana jawabmu? Iya, saya berjanji. Berjanji. Jika kelak engkau dikaruniai anak, apakah engkau, Yefta Pardede, berjanji menerima apa adanya, mengasuhnya, memberikan keteladanan yang kuat kepada anak-anakmu, mengajarkan prinsip kebenaran firman Tuhan kepada anakmu. Bagaimana jawabmu? Iya, saya berjanji. Berjanji. Puji Tuhan. Sekarang Mike boleh diberikan kepada mempelai wanita. Apakah engkau, Kristin Dwi Aryani, mau menerima pria yang berdiri di sampingmu, Yefta Pardede, sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala dan jemaat? Bagaimana jawabmu? Ya, saya bersedia. Apakah engkau, Kristin Dwi Aryani, berjanji setia sama seperti jemaat kepada Kristus dalam semua musim keadaan sampai akhir kehidupan kalian berdua? Tidak mengucapkan kata cerai apapun. Setia dalam semua musim, suka duka, apa saja. Sampai maut memisahkan. Bagaimana jawabmu? Bersedia. Jika kelak engkau dikaruniai anak, apakah engkau, Kristin, berjanji menerima anakmu dalam kasih setia
menerima apa adanya, membesarkan dengan cinta, kasih, keteladanan, menjadi ibu buat anak-anakmu nanti, dan mengajarkan prinsip kehidupan dasar firman Tuhan kepada anak. Bagaimana jawabmu? Ya, saya berjanji. Ya, saya berjanji. Puji Tuhan. Mempelai tetap ada di depan, silakan berhadapan. Karena PPKM mungkin penetua dan diaken gak usah maju, gak apa-apa ya, biasanya maju. Sekarang kita akan mendengar janji nikah suci mereka dari Yefta kepada Christine yang sudah dipersiapkan mempelai berdua. Dipersilahkan Yefta. Christine, 2,5 tahun aku mengenalmu. Kamu adalah wanita yang tangguh, mandiri, dan cerdas, dan kadang keras kepala. Namun di balik itu semua, kamu adalah wanita yang sangat lembut dan penyabar. Jalan kita panjang sampai bisa ke hari ini. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Tapi setiap masalah yang kita lewati membuatku semakin yakin untuk memilihmu. Untuk itu, di hadapan Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat, izinkan aku mengucapkan janji ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Yefta Pardede, menerima engkau, Christine Dwi Aryani, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan segenap hati, aku akan selalu mengasihimu. Saya berjanji untuk selalu setia kepadamu, melayani dan menghargaimu, baik dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dan dalam setiap keadaan yang akan kita jalani bersama. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya untuk memegang janji ini, sampai maut memisahkan kita berdua. Amin. 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 Wow. Thank you, Yefta. Sekarang kita akan mendengar janji nikah dari Christine kepada Yefta. Dipersilahkan. Yefta, aku bersyukur kepada Tuhan. Dapat mengenal engkau. Dapat bersama-sama dengan engkau. Kamu adalah pribadi yang sabar, pengertian, dan penyayang. Aku selalu merasa diterima, diakui, dan dicintai apa adanya oleh kamu. Aku bersyukur pada Tuhan. Dan pada hari ini, kita berdua berdiri di hadapan Tuhan untuk mengucapkan janji bahwa kita akan menjadi satu dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya Christine Dwi Aryani, menerima engkau, Yefta Pardede, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan segenap hati saya berjanji untuk selalu mengasihimu. Saya berjanji untuk selalu setia dan tunduk kepadamu dan menghargai dan melayanimu, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dan dalam setiap keadaan apapun yang akan kita jalani berdua. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya untuk memegang janji ini sampai maut memisahkan kita berdua. Amin. Boleh tetapkan dengan tangan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti kau yang satu, demikian mereka menjadi satu. Diteguhkan. Ajar mereka mencintai dengan kasih yang sempurna, seperti Kristus mengasihi jemaat, dan demikian jemaat mengasihi Kristus. Hambamu meneguhkan janji mereka, terikat
sampai maut memisahkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai tanda cinta dan pengikat kasih mereka, maka Yefta akan memeteraikan janji cintanya kepada Kristin lewat cincin ini. Dipersilakan Yefta. Dalam nama Yesus. Yes. Good. Demikian Kristin, silakan. Kita akan menyanyi bersama-sama. Saya minta Bapak Ibu boleh bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan kami sehati, sepikir, dan setujuan bersama-sama. Silakan berlutut. Jadikan kami sehati, sepikir, biar kehendak takkan rahmat-Mu jadikan kami satu. Boleh sekali lagi Bapak Ibu, jadikan kami sehat di sepikir, biar kehendak jadikan kami satu. Diberkati keluargamu dalam berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Biar sumur-sumurmu membuahkan air-air kehidupan yang tidak pernah kering. Aliran air selalu mengalir dan akan selalu membasahi kehidupan. Di mana aliran air ini mengalir, kehidupan akan mengalir. Kaki Bunda akan goyah dalam semua perjalanan ini. Saat kau saling menguatkan satu dengan yang lain dengan cinta kasih Kristus. Kau tidak akan pernah lelah karena Tuhan memberikan sayap yang kuat untuk kau selalu terbang mengatasi semua badai. Tuhan memberikan roh kreativitas untuk penyelesaian-penyelesaian dalam semua musim kehidupanmu. Dan membuat engkau menjadi lebih dari pemenang. Kau menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkatimu menjadi seorang pria yang sejati. Pria yang diandalkan oleh istri, oleh anak-anakmu. Kebanggaan buat orang tua dan kakak-kakakmu. Menjadi penerus yang hebat. Tuhan memberkati dan menyertai setiap nafas dan langkahmu. Tuhan memberkati kau menjadi wanita yang cakap mengatur banyak hal. Menjadi wanita yang kuat dalam semua musim kehidupan. Menjadi wanita yang taat dan sujud di kaki Tuhan. Mencari Tuhan. Berdoa dengan kuat. Membangun mesbah yang kuat. Mendukung suami. Dan akhirnya keluargamu diberkati. Dicurahkan di dalam nama Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus mempelai surga. Dan rohnya yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, mempelai boleh berdiri menghadap ke saling berhadapan, silakan. Nah, sekarang momen spesial di mana mempelai pria akan membuka cadar mempelai wanita, ya. Oke. Okay? Habis itu boleh kasih kiss yang pertama resmi. Oke, 1, 2, 3. Inilah mempelai wanitamu, Kristin. Ya, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Wah, luar biasa. Kasih kiss dulu dong. Yes. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang
dua mempelai akan diikat dalam perjamuan yang kudus. Boleh menghadap sini. Sama seperti Kristus mencintai kita dan memberikan nyawanya. Kita diingatkan perjamuan suci ini. Cinta Tuhan yang tidak terbatas. Cinta yang penuh dengan pengorbanan dan penerimaan. Terimalah ini. Silakan dibuka. Artinya dulu ya. Okay. Inilah tubuhku yang tercurah bagimu. Makan. Kau menjadi satu dengan bagianku sekarang. Makan, kau menjadi tak terpisahkan denganku sekarang. Kau menjadi satu dalam tubuhku sekarang, bukan dua, tapi satu. Kalau kau percaya, katakan amin dan boleh makan. Amin. Silahkan dimakan. Anggurnya boleh dimakan. Malam itu Yesus mengangkat cawan dan berkata, inilah darah yang tertumpah bagimu, minumlah menjadi peringatan akan aku. Itu cinta Tuhan, amazing grace. Kasih Tuhan menyatukan kalian berdua. Kalau kalian sepakat dan percaya itu tubuh, khususnya darah Kristus yang tertumpah buat Anda berdua, dipersatukan cintamu dalam kasih setia, silakan makan dan minum darah dan tubuh Tuhan. Amin. Mempelai boleh berhadapan. Yefta pimpin dalam doa. Silakan. Yefta akan berdoa sebagai doa pertama buat keluarga mereka. Bapak Ibu boleh angkat tangan mendoakan mereka biar Tuhan menyertai mereka. Yes. Berikutnya kedua mempelai akan ke orang tua sebagai tanda kasih dan terima kasih Christine kepada bapak sama ibu yang sudah membesarkan. Silakan bapak dan ibu boleh berdiri, boleh berdiri Pak Bambang sama Bu Titik, ya silakan Christine. Bapak Ibu, terima kasih. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Terima kasih untuk kasih setiamu untuk aku selama 30 tahun ini. Untuk seluruh kasih sayang yang telah Bapak Ibu berikan. Di dalam segala selalu berusaha memberikan yang terbaik buat aku. Mengajarkan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini aku berdiri bersama Jefta, pria yang aku pilih, pria yang aku cintai. Aku mohon Bapak Ibu selalu mendoakan aku di dalam kehidupan rumah tanggaku berdua. Dan biarlah kiranya kasih Tuhan yang membalas kasih sayang Bapak Ibu buat aku. Terima kasih. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh
tetes air mata yang kau tabur. Silahkan mempelai berdua akan mengucapkan terima kasih kepada wakil keluarga yang hadir hari ini mewakili orang tua tentunya. Dipersilahkan Yefta. Untuk Adolf, Ami, dan juga Reza, terima kasih banyak karena telah hadir pada pagi hari ini menjadi wali dari orang tua. Kami mohon doanya saya dan juga Christine, wanita yang saya pilih. Terima kasih juga semua atas dukungannya. Tidak pernah menentang pilihan saya, mengerti keputusan pribadi yang saya ambil, dan selalu mendukung semua hal yang jadi keputusan saya. Kami akan menjadi satu keluarga. Kami mohon doa dan restunya untuk bisa berjalan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Terima kasih ayah dan ibu. Kasih saya. Dilanjutkan untuk penyalaan lilin bersama. Kita berdoa biar terang mereka bercahaya dimanapun mereka berada. Meneteskan peluh tuh kebahagiaanku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi, biar hidup mereka menjadi terang dan berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Wow. Dalam doa, yes, sudah dinyalakan. Kasih aplaus Bapak Ibu bersama-sama. Mereka siap melangkah dengan terang yang bersama-sama. Dipersilakan mempelai memberikan persembahan sulung untuk pekerjaan Tuhan. Kalau keluarga ingin memberi nanti dipersilakan setelah acara selesai. Izinkan mempelai menyelesaikan semua acara di hari ini ya. Setelah persembahan sulung, mempelai akan menandatangani buku akte pernikahan gereja. Setelah kedua mempelai menandatangani, saya minta nanti Bapak Ibu Abner Bambang untuk mempersiapkan diri. Mempelai silakan di tengah kalau sudah. Silakan Pak Bambang bersama Bu Titi. Setelah Bapak Ibu Abner Bambang dan Ibu Titi, saya minta Bapak Ibu Adolf Hanta Yuda untuk bisa mempersiapkan. Dipersilahkan, silahkan. Setelah Bapak Ibu Adolf, saya minta Bapak Sudaryoko untuk bisa maju ke depan menandatangani sebagai saksi yang hadir hari ini. Saya minta Pak Prapto untuk bisa memberikan kenang-kenangan dari gereja, yaitu Alkitab dan akte pernikahan. Ada special gift buat mempelai berdua dari kami berdua. Ini ada buku karangan Koyotam, special for you, Debu dan Tulang. Ini isinya buat keluarga semuanya. Dan ada beberapa buku yang lain, ada total semua 3 buku. Karangan Koyotam, bukan orang lain. God bless you. Tuhan berkati.
Saya mengundang kita bangkit berdiri Bapak Ibu bersama-sama dan kita akan menutup doa bersama-sama. Kita akan katakan terima kasih Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan memberkati semua yang hadir hari ini, baik yang ada di Solo, di Jakarta, maupun keluarga besar yang ada di mana-mana. Tuhan memberkatimu dengan damai sejahtera, semua doa, dukungan-dukungan dalam bentuk apapun selalu dicatat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Apa yang kau tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalaupun nanti kau kembali mendapatkan berkat nikmat kasih Allah Bapa menyinari, menyertai kita, Immanuel selalu bersama dengan kita. Kami tutup semua acara hari ini di dalam nama Bapa, Putra yang tunggal Tuhan Yesus. Dalam persekutuan yang indah lewat Roh-Mu yang kudus menyatukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat keluarga yang baru, Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, saya minta pendetua dan diaken boleh maju ke depan. Keluarga tetap, Bapak Ibu dan wali bersama dengan mempelai, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like she's making up. Sister bride, and how